Nah, beginilah proses pembuatan tuasan. Tuasan apa nih? Udang. Nah, tuasan udang. Ini tengah sungai nih, Sungai Tamiang. Ha. Itulah kegiatan kami. Jadi kayunya ini ngambil di pinggir sana. Ya. Ini kalau airnya nggak keruh, cakap banyak nih. Airnya keruh terbang eh. Nah ini perahunya nih. Dari Pulau Komos itu bawa. Proses pembuatan rumput. Ini udah senior nih di sungai ini. Ini sungainya air yang tawar. Ini sambil mandi, bikin tuasan. Walaupun tengah sungai tapi dangkal. Ini dua pasang ya, kalau nggak keruh siakap nih. Kalau nggak keruh siakap nih. Lihat prosesnya sampai selesai. Jadi kawan-kawan yang mau bikin tuasan yang macam inilah nih. Tuasan udang air tawar. Masih mau hidup ya? Nah, itu galangan bot. Siapa yang mau numpah bot tinggi mari. Senior lah. Senior lah. Awak,
kita tama kok. Bulan sini ada kita tama kok ada. Aku tak mau ikut mau sebelah ini nih. Sebenarnya. Ini agak aku kata unik nih. Hah? Yang itu benar aku. Maka aku hobi ini sih. Awak ni dah ahli dalam bidang ni. Sakak, mantap segala kelas kawan. Dua jari empat kaki lah buat Tuan Zan. Kawan telah ikan yang ada ni tu. Itu udang kecil kali lah dia. Air tenda. Air ikan tu, air mok bawah. Boleh pecah kalau lembang adling lah tuan ni. Kecil kali tali kan? Ha? Kecil kali tali. Tali kecil kali ikat ni boleh. Tali aceh. Oh, ikat lagi. Ah, jadi ni diikat atas bawah diikat. Tak boleh kendor. Jadi inilah tampilan jadinya. Ini udah jadi nih, tinggal ikat. Yang empat tak jadi.